ini cabai hasil panen tadi, ini cabai besar-besar. Ini dulunya cabai ini saya tanam dari cabai yang dibeli dari pasar ya. Hari ini kita akan panen cabai rawit yang menggunakan sistem kapilaritas kapiler ya teman-teman. Ini cabai rawitnya yang kita akan panen. Kemudian itu juga ada cabai yang kecil-kecil. Tuh. Kita ambil cabainya merah-merah aja teman-teman ya. Ini ada yang pojok teman-teman. Yang ini pohon berikutnya teman-teman ya. Kalau ini buahnya tidak terlalu banyak, tapi sudah ada yang matang. Nah, yang kecil-kecilnya lebih banyak lagi ya, teman-teman, matangnya. Ini pohon yang lainnya yang kita akan panen juga. Sudah banyak yang merah-merah, teman-teman ya. Ini saya menggunakan botol bekas untuk menampung nutrisinya. Yang di dalamnya itu diberi kain flanel sebagai sumbu. Sumbunya ini menyentuh akar daripada tanaman cabai ini. Makanya disebut sistem kapilaritas kapiler. Kita panen ya teman-teman cabainya.
yang belum matang kita biarin dulu ya teman-teman ya, biar nanti bisa panen di hari berikutnya. Masih ada. Ini cabai hasil panen tadi. Ini cabai besar-besar. Ini dulunya cabai ini saya tanam dari cabai yang dibeli dari pasar ya. Di ukurannya lebih besar-besar ini teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share ya teman-teman. Untuk terus mendukung channel ini. Sekian, terima kasih.